Datuk Nur Azman Hassan, BN Pantai Kundu, mencadangkan sagu hati one-off berjumlah RM500 buat pengamal media di negeri ini. Cadangan itu sebagai menghargai peranan pengamal media membantu kerajaan negeri dalam menyalurkan laporan khususnya mengenai maklumat COVID-19. Menurutnya, pengamal media juga merupakan petugas barisan hadapan yang wajar dihargai atas sumbangannya ke atas negeri ini. Dan di sini saya untuk mengambil perhatian sikit kepada Yang Berhormat Ketua Menteri tentang, saya rasa macam kita terlepas pandang tentang apa tu peranan golongan pengamal media juga memainkan peranan semasa pandemik COVID-19. Jadi saya harap di Melaka ni, saya rasa sekurang-kurangnya ada 90 pengamal media yang aktif di negeri ini yang menerusi dua kelab yang sah yang ditubuhkan, iaitu Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika dan Persatuan Penulis Melaka. Sehubungan itu, saya mencadangkanlah supaya Yang Berhormat dapat memberi perhatian dan sumbangan sekurang-kurangnya one off sebanyak RM500 diberikan kepada setiap pengamal media. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan pada hari kedua persidangan ketiga bajet penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14 di Seri Negeri Aikro.